Cuaca di wilayah Karangasem dan sekitarnya tidak menentu atas situasi tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem menghimbau kepada seluruh warga Karangasem untuk melakukan mitigasi bencana secara mandiri di lingkungan tempat mereka tinggal. Kalaksa BPBD Karangasem, Ide Ketut Aribawa mengungkapkan kalau mitigasi secara mandiri ini sangat penting dilakukan agar warga masyarakat bisa mengetahui serta memetakan potensi ancaman bencana apa saja yang berpotensi terjadi di wilayah tempat tinggalnya. Arimbawa mengatakan belakangan ini sudah cukup banyak bencana alam yang belanda Karangasem yakni tanah longsor dan pohon tumbang. Saat ini bencana alam masih didominasi pohon tumbang. Eka Prananda Bali Post melaporkan.